Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya mau membuat charger aki ini sudah saya pakai, sudah saya buat. Ini trafo berapa ampere ini? 3 ampere bekas barang-barang speaker kompo yang sudah tidak terpakai lagi, tapi trafonya masih bisa dimanfaatkan ya. Ini trafonya kayak gini ya. Ini input AC, ini output AC-nya itu sekitar 12 volt, 13 volt. Nah, ini saya buat charger aki ini diodanya pakai 3 ampere ya, ini ya 3 ampere, dia ada bridge. Yang ini input dari trafo 13 volt. Dan outputnya ini ya, ini out positif, ini output negatif. Ini charger aki, ini mau dibeli orang, ini mau dibeli 100.000, lumayan, barang bekas masih bisa dimanfaatkan ya. Kita coba tes ya sebelum dijual ini. Kita coba dulu. Nanti kita trafo ini kita bungkus di box bekas adaptor PC itu ya, yang box kotak kecil itu ya, kita bungkus biar aman. Kita coba dulu ini ya, sudah bisa meletik. Kalau sudah gini berarti masih sudah bisa ngecas ya. Yang biru itu positif, ini ya buat ngecas ya. Nah, ini buat ngecas aki 12 volt ya, aki motor, aki mainan, aki mobil juga bisa ya. Bahannya cuma pakai trafo, yang kedua itu pakai judah ini aja ya. Ini kalau dipakai ngecas ini judahnya agak panas ya. Nanti kalau dimasukkan box itu sebaiknya dikasih kipas itu ya, dikasih kipas, trafonya dikipasin. Biasanya kalau buat ngecas jangka lama itu trafonya atau diodanya itu panas ya. Biasanya itu lebih baik atau lebih bagus itu pakai dioda yang kotak ya, dioda kiprok ya. Itu sekitar yang 35 ampere itu yang bagus. Yang bagus harga 70.000 ya, yang bagus. Kalau yang biasa ada 25.000 ada. Ini kita cas dulu akinya sampai penuh pengujian. Kalau sudah bisa buat ngecas normal nanti kita jual. Cuman 100.000, murah meriah.
Baik, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel saya. Semoga channel saya ini bisa berkembang lebih besar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.